Emangnya kenapa dibakar katanya? Ya, Pak. Bakar orang katanya? Dulu zaman-zaman PKI gitu. Mm-hmm. Jadi kayak zaman-zaman gam. Iya. Main bakar-bakar gitu. Mm-hmm. Termasuk anaknya ya. Hmm. Kayaknya bapak itu kayak apa sih? Kayak dukun atau gimana ya? Kalau oh, yang dukun yang di situ. Yang sakti. Oh, yang dekat situ ya. Hmm. Nah, yang dekat jalan ya. Iya. Dekat jalan. Di jalan itu, tim, dekat masjid ini kan ada, jadi perempatan ya. Dulu 10, plasma 3 sering memakan korban meninggal pun. Sering sekali kecelakaan di situ ya. Pernah ada yang meninggal kan, Dah? Pernah. Nah, pernah ada yang meninggal. Jadi, ternyata di situ ada kuburannya, yeah. Makam di situ. Pas dekat ini, di jalan itu pertigaan, perempatan itu ada makam. Tapi itu orang sakti ya. Dia nggak terima diusik. Iya, makamnya ya. Itu nggak dipindahin. Makamnya nggak dipindahin, jadi itu dipijak-pijak terus sama orang, jadi makanya dia nggak terima seperti itu. Jadi bapak tadi itu, mbak tadi minta tolong anaknya karena dia dibakar. Nanti kita doakan habis ini ya tim ya. Tim, sekarang ada dua perempuan cantik mau coba uji nyali di sini ya. Satu namanya siapa tadi? Tasya ya. Satu lagi? Septia. Oke, kita mau lihat sampai mana keberanian mereka. Di sini mudah-mudahan nanti bisa melihat ya. Nanti kalau seandainya ada yang mau ada yang dirasa, ada yang dilihat, bilang aja ke kamera ya. Suaranya agak gedein sedikit. Duduk aja nanti di sini ya, nggak usah pindah-pindah. Nanti kamera ada di belakang sama yang di depan ya. Oke, selamat buat uji nyali. Sukses ya. Nah, kami tinggal ya. Yeah.
sendiri ya? Iya. Waduh, itu makanya disusul. Takut ya? Coba diri, udah. Kamu sendiri? Udah. Masuk. Masuk. Berapa nih? 5 menit. 5 menit deh. Sampai 5 menit. Sampai 5 menit ya. Nah. Iya. Jadi apa yang dirasakan Septia sama Tas ya? Ada yang kayak itu. Agak apa? Kayak ada yang Jepang tadi. Di mana? Di sana. Coba cewek. Enggak tahu. Ini kayak safety, kayak ketakutan gitu. Baru pertama kali coba mungkin ya. Ada bau enggak? Enggak. Bau ini ya. Waduh. Jadi apa ada campur kayak apa ya? Menyan ya? Bukan bau ini ya. Ya. Kalau apa? Safety gimana? Sama kayak itu. Nampak juga. Jadi ada apa dengan ini tadi? Ada apa dengan Mr. J? Gerak-gerak. Iya. Berat, terasa berat, terus gerak sendiri. Tapi ini masih dipegangin. Tadi bukannya dilepas di sini nggak? Nggak. Oh, kalian pegang. Oh gitu. Jadi apa yang terjadi tadi, Roni? Itu tadi lah. Istilahnya dia pengen komunikasi melalui Mr. J ini. Mau ngasih tahu dia ada di situ. Kalau kita tadinya cepat datang, mungkin orangnya mungkin bisa diseret-seret mungkin ya. Iya. Kayak pas dengar teriak-teriak ya. Iya. Ah, makanya kami langsung tiba langsung kan. Iya. Sekarang tas safety ada rasa takut enggak gitu? Ada. Nanti kita netralkan nanti ya. Siapa ini karena udah mulai biasa si tas ya. Iya. Udah enggak ini safety nampak kali ketakutannya kan dari wajah tuh kelihatan gimana gitu. Pucat gitu. Iya. Nampak ya? Jelas. Kayak mana wujudnya? Enggak tahu kepala. Kepala itu kepala yang miring itu kan. Iya. Ini kepala yang tadi ya. Tadi dia tuh sebenarnya minta tolong ya, mau sebenarnya gitu minta tolong. Tapi gimana ya, kita makhluk hidup, dia makhluk udah enggak ada gitu ya. Makhluk jin masa bisa minta tolong sama kita? Udah yang minta doa mungkin. Nanti kita habis syuting ini kita doa ya. Jadi ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, dirasain. Enggak ada. Sebenarnya meeting horror ini benar-benar real ya. Enggak ada rekayasa. Ada rekayasa enggak? Enggak ada. Jadi, Tiff, mereka baru ikut kami malam ini dan saya juga baru ketemu sama mereka berdua gitu ya. Kita coba ujinya ternyata mereka mau gitu. Kapok enggak? Enggak. Besok mau ujinya lagi? Yenek. Tadi kapok enggak katanya? Mau ujinya lagi besok? Ya tempatnya lah. Oke. Di sana ya. Gimana Tasya, gimana? Rasanya berani atau gimana? Tasya udah berani deh. Berani, udah ya? Biasa, udah mulai biasa Tasya ya. Tapi Septi ini kayaknya masih lihat matanya itu masih kayak gimana? Karena masih belum pernah. Belum biasa gitu ya. Oke, Tim. Jangan lupa terus saksikan di My Team in Horror Channel. Oke, Tim. Mungkin sampai sini saja yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Kita tadi sudah ada mediasi sama uji nyali tadi ya, dan kita juga sudah menyampaikan doa, ngirim doa untuk mereka. Tadi ada yang minta tolong katanya untuk anaknya, jadi sekarang kita sudah kirimkan tadi doa seperti itu ya. Jadi ini kita lokasinya ada di Plasma 3 ya, Ciorong Bukit Nilam ya. Nah seperti itu, mungkin sampai sini aja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dimana lagi kalau bukan di My Team in Horror Channel, channelnya orang Pasaman Barat. My Team in Horror, mulai terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.